Yo, hello bosku guys, kembali lagi dengan aku sini Febri Resen, dan kali ini kita bakal main Minecraft lagi seperti biasa. Emang ya video-video sebelumnya memang Minecraft dan ini channel Minecraft. Jadi di sini saya setelah 8 bulan gak upload video, akhirnya upload lagi guys. Ya, aku nggak tahu kenapa aku nggak upload dari kemarin-kemarinnya lagi. Aku nggak tahu kenapa. Ya karena mungkin emang lagi sibuk aja di, nggak sibuk juga sih. Emang karena males mungkin guys, aku jadi nggak upload video sampai 8 bulan loh. Oke, di sini aku balik lagi dengan konten yang sama, yaitu Minecraft. Ya karena aku nggak tahu bikin konten apa lagi, jadi ya Minecraft aja lah. Dan di sini aku masih pakai Minecraft 1.12.2, you know. Minecraft, ya aku emang dulu, aku dulu terakhir main Minecraft itu di Minecraft versi 13 kalau nggak salah. Intinya kalau pas Minecraft 14 baru rilis, itu aku udah jarang main Minecraft banget. Dan ya setelah itu aku nggak pernah main Minecraft lagi. Aku main game lain seperti Valorant, CS:GO, or whatever that. Oke, di sini saya bakal mencoba untuk mereview sebuah comment block yang di sini kita bisa membuat giant lucky block atau lucky block raksasa. Ya, mungkin kalian tahunya lucky block itu seblok gini doang, kecil-kecil doang gitu. Ini enggak, di sini gede banget dan hasilnya pun bakal menakjubkan guys. Kalau kita buka itunya, kita gacha guys, kita gacha di Minecraft pakai lucky block itu. Kalau kita beruntung kita dapat item-item gede, dan kalau kita nggak beruntung kita dapat, ya kita bisa mati guys. Gitu. Di sini pertama aku bakal butuh comment blocknya dulu. Give epic comment underscore block. Nah, here we go. Oke okay guys, di sini aku bakal mencoba praktekin gimana caranya mendapatkan lucky block tersebut guys. Di sini kita pakai dua komen, jadi nanti saya bakal taruh di deskripsi di bawah itunya komennya ya. Aku bakal taruh seperti ini, terus masuk ke sini dan pastikan komen yang pertama. Nanti ada dua komen block, ini yang pertama dulu, lalu aktif dan boom, dan kan muncul lagi di sini kan gitu. Di sini aku bakal klik di sini, terus kita bakal copy yang kedua dan boom. Dan kalau aktif lagi biar langsung boom dan boom, langsung jadi guys satu buah mesin pencetak lucky block. Nah di sini kita nggak pakai itu, tapi kita pakai itu cuma buat nge-trigger supaya kita bisa pakai itunya lucky blocknya. Kita bakal butuh diamond sama gold. Nah ini dia, kita bakal butuh diamond sama gold dan golden pickaxe. Kita bakal dapat pickaxe juga. Mungkin suara aku agak beda ya. Mungkin ini soalnya mikrofonnya agak jauhan gitu. Ya social distancing cuy, sama mikrofon bul social distancing ya. Gitu. Oke, pertama kita bakal coba membuat sebuah magic crafter ya dengan cara melempar semua diamond 64 ini dan juga gold ingot dan boom. Jadilah sebuah magic crafter. Oke. Mungkin kalau kalian punya saran di video berikutnya kita bakal bikin konten apa lagi tentang Minecraft, kalian bisa komen aja di bawah. Kalau aku bisa aku bakal, ya kalau aku nggak mager aku mungkin bakal lakuin. Oke, kita taruh magic ini di sini dan kita butuh lagi gold buat ngebikin lucky blocknya. Lempar masuk tip satu, kita bakal bikin 10 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10. Kita udah dapet 10. Terus kita juga butuh yang namanya ini guys. Kita pakai diamond pickaxe terus lempar kesini dan weh gak masuk. Kita pakai diamond pickaxe terus lempar kesini dan boom. Wow. Raksasa guys. Look at this dog. Wow, sangat gede banget. Gede banget cuy. Kita bakal coba di sini yang pertama, kita bakal ubah ke survival dulu biar lebih menantang. Apakah kita bakal beruntung dengan gacha giant lucky block ini? Ini bakal gede banget soalnya. Aku siap-siap takut masuk ke dalam. Wow, gede banget. Siapa yang di sini cita-citanya punya lucky block segede ini guys? Tuh kan gede. Ini ngebug cuy, texture packnya gede banget ya. Oke, kita bakal coba hancurin. Kita bakal lihat apa yang kita dapat dari lucky block giant ini. Wait, what did I got? I got nothing, bro. What? Aku nggak dapat apa-apa. What?
Hey yo, aku dapat apa dari itu tadi? Oh, apa jadi monyet? Dapat lucky chest plate dengan protection enhancement level 500 dan 1000 1000 max health dan 1000 armor. Wow. Look at this, bro. Darah kita jadi hey, lihat ini darah kita. Oh ya, ini aku Minecraft-nya nggak full, jadi mungkin di layar kalian di bawahnya ada garis hitamnya. Ya, ini soalnya Minecraft-nya nggak full, layarnya nggak tak fullan, maksa aja. Aku lebih suka Minecraft yang udah di full ini. Soalnya seperti itu. Oke. Di sini kita dapat armor yang berarti kita beruntung, gacha kita saat ini beruntung. Kita bakal coba lagi. Emang kita bakal beruntung lagi, guys. Di sini kita dapat chest plate yang sangat gede. Kita bakal lihat apa-apa lagi. Oke, kita nggak beruntung saat ini, guys. Kita dapat rame banget, gila itu. Hey, social distancing, bro. Kalian mau kena COVID, nah. Hey, jaga jarak, cuy. Mereka nggak jaga jarak, guys. Slime-nya banyak banget, guys. Ini kayak lagi di flat world lah. Kita kabur aja lah, jangan di situ, nanti mengganggu proses kita menggacha gitu kan. Oke, kita bakal lanjut lagi. Di situ kita dapat apes ya kan. Kita dapat lagi dari sini. Oke, kita bakal coba buka lucky block ini, guys. Kita lihat, guys. Kita dapat apa dari situ. Ini gua ada. Oh ya, astagfirullahaladzim, ya Allah, kebakaran. Untung kita pakai armor yang sangat tebel banget, guys. Jadi santai aja ya kan. Santai gitu kan. Itu kambingnya kasihan banget tuh. Hey, ini aku jadi nge-lag, cuy. Ah, pas tapi begin. Oh, kebakaran hutan melanda dunia ini. Oke, udah habis. Oke, di sini apa namanya? Kebakarannya udah mulai reda ya kan. Soalnya tadi aku udah bikin hujan, takcit hujan biar ininya nggak kebakaran, cuy. Kasian domba-dombanya ya kan. Aku tuh masih punya hati. Oke, kita bakal lanjut lagi. Kita bakal lanjut lagi yang ketiga. Di sini kita bakal dapat apa? Apakah kita bakal beruntung? Beruntung, please. Aku dari tadi dapat apa terus? Apa? Wait, apa itu? Oh, hujan iron, guys. Kita hujan iron. Ini gede banget, by the way. Woi, siapa yang mau tak pukul palanya, woi? Wih, kita dapat emang banget. Kita bantap. Party gitu kan. Aku bingung tadi mau ngomong apa. Kita party, cuy. Party iron gitu kan. Woi, kita bisa bikin full armor gitu kan. Kita bisa bikin dapat berapa? 62 doang. Oke. Okay. Oke, okay, lumayan, lumayan. Enggak apa-apa. 62 pun kita harus bersyukur apa yang kita dapat gitu, guys. Yang penting enggak apes gitu kan. Kita bakal lanjut lagi di sini. Kita bakal coba buka lagi comment block ya. Itu ngebug serius. Tekstur pack-nya ngebug, guys. Astagfirullah, dapat creeper, dapat creeper, dapat creeper, dapat creeper. Allahumma barik lana fima rojak tanah. Itu creeper apa, guys? Oh ya, aku tahu itu lightning creeper. Aku nggak tahu namanya apa. Intinya dia creeper yang kena petir, guys. Jadi kalian bisa eksperimen ya kan. Kalau kalian lihat creeper terus lagi hujan terus kena petir, dia bakal seperti itu, guys. Itu ledakannya lebih gede daripada creeper normal, cuy. Dan itu, oh ya, juga dapat ini juga, guys. Dapat kepala creeper juga ya kalau misalkan dia meledak. Tuh. Eh, tapi kok perasaan larinya nggak cepet gitu segitu, tapi ini kok cepet banget. Tuh. Serem serius, guys. Ini aku pakai armor gini pun masih tetap serem, cuy. Dan aku jadi creeper sekarang. Wah. Serius aku takut, guys, ke sana, guys. Itu creepernya banyak banget. Nanti aku dikejar meninggal gitu kan. Woi, kalian nggak jaga jarak, nanti kalian ditangkap. Oke, kita bakal lanjut lagi. Salah, cuy. Oke, kita bakal lanjut lagi di sini. Oke, dan kita bakal coba darah. Ini aku mungkin bakal ilangin creepernya dulu ya, takut dia tiba-tiba datang terus meledak. Ini soalnya itu creepernya serem serius, guys. 100% aku bakal ubah dulu jadi mode peaceful bet menghilang. Dan kita bakal balikin lagi ke mode normal gitu. Pip. Oke, here you go. Seperti itu cara menghilangkan mobs dari dunia kita. Tapi jangan ditiru di survival kalian ya. Itu curang, cuy, nggak baik buat kesehatan umat manusia. Oke, kita bakal coba buka lagi di sini yang gede banget. Apa ini? Ayam. Halo, ayam. How you doing? Ayamnya gede banget, guys. Ayamnya gede banget. Astaga, dia bisa nyerang. Eh,
Kok kakinya, oh, kakinya masuk ke tanah cuy. Eh, kita bergelut bro. Dia nggak bisa di attack guys. Ini termasuk kita beruntung atau rugi guys? Soalnya kita dapat tajam raksasa, tapi kalau kita mukul dia, dia mukul balik cuy. Dia nggak terima gitu dipukulnya. Ayam, kenapa kau? Astagfirullah, nggak boleh deket-deket guys. Kita nggak boleh deket-deket sama dia. Jauh-jauh aja ini, tak kasih. Aku mah baik ya. Nih gold tuh. Aku mah orangnya baik. Kemudian siapa aku pakai ini? Wih, sama aja guys. Hah? Nggak nyampe ya? Hah? Nggak nyampe. Dia nggak bisa dipukul. Tahu lagi lah. Nggak tahu lagi guys. Dia aneh banget guys. Nggak bisa dipukul terus. Dia mukul balik malah kayak kayak attack back gitu, nggak tahu attack back apa. Oke, kita lanjut lagi aja lah, itu nggak jelas. Kita bakal coba lagi, semoga beruntung. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Oke, kita dapat apa? Oke, oke, di sini kita dapat wooden sword raksasa. Segede itu loh, ini kayak satu pohon itu, enggak satu pohon, dua pohon jadi pedang gitu guys. Boom, kita dapat, coba kita bakal pukul si itunya ya. Dah, ayamnya hilang. Ayamnya hilang. Halo ayam. Where are you? Bentar, ini kok wooden sword-nya udah rusak gitu kan tuh, lihat. Itu rusak guys. Oke, tuh kan sekali pukul langsung hilang. Ah, rugi itu mah. Itu merugi cuy. Gak untung, walaupun gede tapi satu kali pukul rusak cuy. Kita lanjut lagi yang selanjutnya di sini, semoga beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, dapat itu lagi. Ya Allah, ya Allah, aku kenapa nggak beruntung dalam dunia pergacaan ini? Aku dapat rugi terus gitu kan. Oke, lanjut lagi aja lah. Kita tutup pakai ini, kita lanjut lagi. Nanti takutnya videonya kelamaan gitu kan. Dan kita apa? Hujan gold, yeay, finally. Ntar itu tak hilang dulu aja. Pistol beam hilang. Nah, kita hujan gold guys. Tadi kan hujan apa? Iron. Nah, sekarang hujan gold. Hihi, party party. Kan perasaan tadi udah hujan gold belum sih? Belum ya? Belum, tadi iron ya. Sekarang gold. Kita party. Kita bakal hura-hura pakai gold ini untuk membeli Mercedes, untuk membeli rumah, untuk membeli saham, untuk membeli kripto. Kita bisa pergi ke luar negeri. Oke, kita bakal lanjut lagi ke lucky block yang terakhir. Kita bakal buka di sini. Ini dia, boom. Apakah kita dapat beruntung atau rugi di lucky block yang terakhir ini guys? Menurut kalian beruntung atau rugi? Kalian bisa tebak guys. Sepertinya aku bakal rugi ya, soalnya aku jadi rugi terus. Nggak tahu kenapa dunia hidupku sangat apes banget sekali sekarang. Kan ayo. Kita dapat sebuah hujan, bukan hujan lava lagi, itu banjir lava guys. Dan itu untung jaraknya agak jauh dari kita tadi, dari atasnya ya. Kan, ih, kita harus menyelamatkan diri guys. Tuh, astagfirullah, hujan lava cuy tuh. Ya Allah. Tadi perasaan hujan gold, sekarang malah lava guys. Tidak, dombanya pada kebakaran guys, pada dimakan lava. Itu kayak banget. Apa cuy? Kok ada kotak segede banget? Ada, bukan kotak, itu kayu gede banget. I don't know what is that, but you know, it's so crazy, you know. Oke guys, kalian mungkin bisa cobain comment block ini, tapi untuk pakai Minecraft versi 1.12.2 ya, versi lawas banget termasuknya sekarang, untuk sekarang. Tapi aku dulu suka pakai versi ini. Abis cobain apa kalian dapat beruntung atau nggak, kalian bisa komen aja di bawah guys. Oke guys, mungkin cukup sekian aja ya untuk video kita kali ini guys. Setelah selama 8 bulan aku nggak upload video sekarang, aku upload lagi dengan konten yang sama, dengan game yang sama, dengan konten yang sama seperti sebelumnya. Oke, Minecraft seperti sebelumnya. Oke, mungkin jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, subscribe ya guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di vb_aryansa24. Keep calm and enjoy the video. Bye-bye, see you next time guys.